Fakta baru terungkap bahwa Presiden Vladimir Putin menggunakan tubuh pengganti di setiap momen. Hal tersebut disampaikan intelijen Ukraina saat mengungkap perbedaan Presiden Vladimir Putin di beberapa momen dan dia kini memiliki tubuh pengganti. Fakta menarik terungkap bahwa Vladimir Putin menggunakan tubuh pengganti di setiap momen. Hal itu disampaikan intelijen Ukraina saat ungkap perbedaan Presiden Putin dalam beberapa momen yang diyakini memiliki tubuh pengganti. Putin sebelumnya dirumorkan menggunakan tubuh pengganti di beberapa pertemuan resmi. Hal tersebut dilakukan pemimpin berusia 70 tahun tersebut karena mengalami sejumlah masalah kesehatan. Putin sebelumnya diklaim mengalami gejala Parkinson, kanker, dan semacamnya. Selain itu juga ada rumor bahwa ia mengalami gangguan fisioaktif. Kremlin sendiri membantah Putin menggunakan tubuh pengganti, meski pejabat Ukraina berulang kali menuduhnya. Namun intelijen Ukraina mengungkapkan adanya perbedaan mencolok antara Putin dan tubuh penggantinya. Yusuf mengatakan kunjungan Vladimir Putin ke wilayah Ukraina yang diduduki Rusia pada Maret dan April lalu merupakan contoh ketika tubuh pengganti digunakan. Menurut Yusuf, Putin tak akan duduk di mobil dan berpakaian seperti itu. Hal senada diamini oleh penasehat Kementerian Dalam Negeri Ukraina, Anton Gerashchenko. Dia mencatat bagaimana dagu Putin telah berubah bentuk dalam foto dan video dari kunjungannya ke Ukraina. Pakar keamanan internasional Will Geddes pada Maret lalu mengungkapkan penggunaan tubuh pengganti oleh Putin sangat mungkin terjadi. Demikian informasi terkini Syedara Loon, saksikan terus berita lainnya di kanal YouTube Serambi News, website dan Facebook serambinews.com.